Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Fatihah yang kita baca ini menjadi wasilah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hijab-hijab kita, dibersihkan qalbu kita, sehingga kita bisa dengan nyata dan yakin, bukan hanya ainul yakin, tapi bisa mencapai ilmu yakin dan hakul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk istiqomah dalam taat kepadanya sampai nanti kita kembali lagi ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan membahas mengambil intisari pentingnya taubat dan talqin. Talqin dalam arti mencari mursyid bertarekat. Ya. Saya sebelum mencoba mendalami ilmu tarekat, waktu itu saya masih belajar tasawuf dari buku-buku dan kemudian mengamalkannya secara otodidak. Karena di buku tasawuf Al-Ghazali itu kan ada takhalli, kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, kemudian tahalli, kita isi dengan sifat terpuji, sabar, syukur, ikhlas, dan seterusnya. Baru nanti setelah itu kita akan tajalli itu bersihnya kolbu kita sehingga ainul basirah, pandangan rohani kita menjadi terang sehingga nanti kita bisa menyaksikan kenyataan Allah senyata-nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana para sahabat, Abu Bakar misalnya mengatakan, aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Ini basirahnya, batinnya melihat Allah dulu, baru dia melihat benda-benda yang terlihat nyata. Kalau Umar bin Khattab, aku melihat di balik segala sesuatu itu ada Allah. Jadi di balik jam bergerak, di balik kucing mengeong, itu ada sebenarnya Allah di baliknya itu yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dan bergerak. Itu makrifat yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, basirah mereka. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Sirah Asrar Syekh Abu Qurra Jilani, ini salah satu kitab yang paling bagus berbicara tentang ruh dan ilmu rasa, karena diiringi dengan Al-Quran hadis dan ilmu-ilmu yang beliau jalani, pengalaman spiritualnya dijelaskan, disinergikan dengan ayat-ayat dan hadis sehingga menjadi kokoh dia pengetahuannya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya i'lam annal maratib al-mazkurah la tahsul illa bit-taubah an-nasuh wa bitalqin min ahlihi kama qala Allah taala. Ketahuilah, kata beliau, martabat-martabat kita, perjalanan rohani kita ini
sangat sulit. Kalau di sini beliau katakan la tahsul. Sebenarnya bukan sangat sulit, malah nggak bisa kita capai. Maksud beliau ada syariat, tarekat, ada ma'rifat hakikat. Itu perjalanan-perjalanan kita menuju Allah tadi, kesempurnaan ilmu mengenal Allah, itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan taubat. Yang pertama taubat, yang kedua talqin, dengan talqin. Talqin itu mengambil baiat yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ini kan sejak lahir enggak tahu kita siapa yang mengislamkan kita, kan, mensyahadatkan kita. Begitu lahir Islam aja gitu. Kalau sahabat yang mensyahadatkannya, mentalkinnya atau membaiatnya Nabi langsung. Langsung Rasulullah SAW yang membaiatnya. Ya. Maka di dalam awal-awal Islam itu, baiat itu menjadi wajib. Barang siapa tidak berbaiat kepada Nabi, maka dia nanti matinya kalau enggak Yahudi Nasrani. Gitu. Itu bahasa Nabi. Karena semua sahabat itu harus dibaiat Nabi SAW. Baiat itu janji setia untuk mentaati Allah. Janji setia untuk menjalankan misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah isinya. Ya. Maka di dalam tarikat Qadariyah ini, baiat itu ya kita bertalkin mengambil kalimat syahadat itu. Itu yang dimaksud dengan talkin. Maka talkin itu kan lakinu biqauli la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal, ada yang menyebut sesudah meninggal, dengan ucapan la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud, kata beliau, ya, diambil talqin dari ahlinya. Maka nanti dalam kitab ini beliau sebut, kenapa perlu kita mengambil talqin baiat dari seorang mursyid tarekat? Karena ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila kalimat ini kita ambil dari orang yang kenal dengan Allah, mursyid, waliyam mursyida, yang sudah kenal Allah, maka kita seolah-olah mendapat bibit unggul. Beliau membahasakannya begitu nanti. Ya. Seperti bibit unggul. Kalau kita mengambil syahadat, gak jelas dari siapa, atau katakan saja dari orang yang, atau ustaz lah dulu, mohon maaf, bukan untuk macam-macam, kita mengambil dari seseorang yang kalbunya yang belum mengenal Allah dengan benar, dengan baik, dengan rinci, ya, belum bersih, kita ambil syahadat dari dia, talqin dari dia, bahasa logikanya, sementara dia sendiri belum mengenal Allah gitu. Bagaimana kita mengambil kalimat la ilaha illallah? Ketika kalimat itu diucapkan, itu kalbu orang-orang mursyid yang ahli ma'rifat itu langsung menatap Allah. Sementara kita mengambil kalimat itu, orang yang tak kenal kepada Allah. Dia sendiri tidak kenal sama Allah. Bagaimana dia mau bisa menuntun nurani kita? Nah, ini yang sulit nanti, kata beliau, nah ini yang menyebabkan nanti sulit kita mendapatkan hakikat kalimat itu. Ya. Maka kalau kita buat perumpamaan-perumpamaan lain, ketika kita olahraga, misalnya olahraga jantung, yang membuat gerakan-gerakan olahraga jantung, yang menuntun kita itu siapa? Nanti dokter jantung. Nanti kasih taunya. Supaya jantung itu begini-begini, maka tangannya harus diginikan. Muncullah gerakan olahraga jantung. Jadi harus ada yang membimbingnya. Gerakan jasmani itu untuk menyehatkan jantung. Ya. Kalau kita berangkat umroh, itu juga harus ada mutawifnya. Kalau kita pertama kali ke Mekah Madinah nggak pakai mutawif, nggak ngerti kita. Dari mana mulai tawaf, mana mulai sya'i, bingung. Nah, di alam jasmani ini, kita sangat membutuhkan murabbi, membutuhkan mutawif, membutuhkan dokter, ilmu dokter jantung untuk kesehatan jantung, gerakan-gerakannya, olahraganya. Bagaimana mungkin
gerakan rasa qalbu ruh kita itu tidak diperlukan pembimbing. Maka muncullah dalam ilmu tasawuf itu ada istilahnya orang tua jasmani kita, itulah orang tua yang melahirkan kita, ayah mak kita. Orang tua ruhani kita, Nabi Muhammad. Ya. Karena yang membimbing ruhani kita itu yang bisa Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad tidak ada, siapa yang bisa melakukannya, membimbingnya? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang bisa melakukannya, membimbingnya, hanya ulama-ulama ahli basirah. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad itu? Jalan Nabi Muhammad itu ad'u ila Allah, mengajak ruhani manusia kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Ala basiratin, harus dibuka basirahnya, ainar ruhnya, mata hatinya, mata ruhnya itu harus dibuka dulu. Dengan basirah tidak bisa kita mengenali Allah dengan baik kalau mata hati enggak terbuka. Tidak bisa kita beriman dengan sempurna kepada Allah kalau mata hati kita masih tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup mata hati mereka. Ketertutupan mata hati, tertutupnya mata hati ciri kekafiran, bukan ciri keimanan. Nah, maka inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Syekh mengatakan ana wa manit taba'ani, itulah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka wakil-wakil Nabi itu adalah ahli basirah, orang yang mengajak Allah dengan cara membuka mata hatinya. Nah, beliau memahami begitu, Pak. Berdasarkan ayat surah Yusuf ayat 108 ini. Ad'u ilallah, ajak manusia ke Allah. Cuma caranya? Ala basirah, dengan membuka mata hatinya. Ana wa manita abani, itulah aku dan itulah jalan orang mengikutiku. Maka mursyid-mursyid ini yang kebuka mata hatinya akan menjadi manita ba'ani, pengikut-pengikut Nabi, pewaris-pewaris Nabi SAW. Ulama-ulama mursyid. Karena mereka lah nanti yang menyambung menjadi pembimbing ruhani kita. Nah, disinilah makanya kita memerlukan talqin, ya. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah yang mengatakan wa alzamahum kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa Al-Fatah ayat 26. Hendaklah kalian melazimkan kalimat taqwa. Kalimat taqwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat bisyartin akhadahu min qalbin taqin mimma siwallah. Dengan syarat kamu mengambil kalimat la ilaha illallah ini dari orang yang bertakwa, yang kalbunya bertakwa sempurna, suci dari segala sesuatu selain Allah. Nah, inilah dia perlunya dari. Jadi tidak bisa disamakan baiat atau mengambil talqin itu dari orang biasa dengan dari orang yang kamil, orang yang basirah, ahli basirah, yang mata hati mereka sudah kebuka. Jadi bukan hanya sekadar kalimat Allah yang diambil dari mulut orang awam, tidak bisa begitu. Meski lapatnya sama tetapi bobotnya berbeda. Bibit tauhid yang hidup tentu saja diambil dari kalbu yang hidup. Bibit tauhid yang hidup harus kita ambil dari kalbu ulama-ulama yang hidup kalbunya. Ya. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak dapat tumbuh dengan baik. Kita mau nanam durian, tapi batu duriannya, bibitnya kita ambil di jalan-jalan. Gak tahu kita kualitasnya, Pak. Tapi kalau kita ambil di tempat penjual durian, penjual apa namanya, bibit-bibit tanaman, kita tanya mana yang paling bagus, ah ini. Maka kita tanam. Maka hasilnya insya Allah lebih maksimal. Daripada kita ambil batu durian di jalan-jalan, kita tanam. Nah, itu perumpamaannya. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat tauhid ini yang sebenarnya, kalau makna awal itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini makna dasar. Makna tauhid la ilaha illallah di alam ma'rifat itu
La ilaha illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Sehingga orang ahli ma'rifat melihat alam ini semuanya, dia bisa melihat semuanya bergerak dengan izin Allah. Hatta perang Israel dan Palestina itu pun terjadi semata-mata karena izin Allah. Untuk apa Allah ciptakan perang begitu dahsyat? Begitu tanpa kemanusiaannya. Memberi pelajaran dunia. Ayo kita saksikan sama-sama. Ya. Saya berkeyakinan sekali. Ya. Hari ini Allah tunjukkan betapa kejamnya itu Israel. Rumah sakit dibom, anak-anak dibunuh, orang tua tidak dipedulikan, sipil dihabisi saja. Ya. Seolah-olah Allah menunjukkan kekejaman Israel yang tanpa batas. Kenapa Allah tunjukkan kekejaman mereka? Amarna mutra piha, papasaku piha, fahaqqa alaika padammarahu tadmira. Fahaqqa alaika qal, wadammarnahu tadmira. Sebenarnya, kalau kita pahami dari Al-Quran, Allah ingin menunjukkan bahwa mereka itu sangat jahat. Disuruh berbuat baik tetap ingkar. Dan setelah dunia menyaksikan kejahatan mereka, maka pada saatnya Allah akan menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ayo kita saksikan. Ada waktunya nanti hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena Allah ingin membuat alasan kepada dunia bahwa ini perlu. Allah tidak akan hancurkan sebelum ada alasan logisnya bagi manusia. Ada hujahnya. Bagaimana Allah mau menghancurkannya? Kalau mereka tidak menunjukkan kejahatannya, harus dia perlihatkan dulu kekejiannya, kejahatannya, baru Allah hancurkan. Gak mungkin di dunia ini orang baik-baik tiba-tiba dibinasakan Allah. Itu tidak ada itu. Sunnatullah tidak bekerja begitu. Sunnatullah itu bekerja dengan hikmah. Dengan asbab. Setelah manusia melihat nyata senyata-nyatanya, betapa bengisnya, kejamnya, kejinya itu, barulah Allah hancurkan. Nah, itu melihat dengan, ya salah satu melihat dengan basirah, dengan hikmah. Pada satu saatnya akan hancur. Ya boleh jadilah waktu dekat, setahun dua tahun lagi, kalau saya Yasir bilang 2030. Nah, itu paling lama 2030. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka orang yang pertama kali ditalkin Nabi SAW untuk dekat memasuki jalan dekat kepada Allah, kata beliau, yang paling pertama kali adalah ditalkin Nabi Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam hadis dikatakan Nabi SAW ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta Rasulullah, tidak langsung menjawab tapi menunggu wahyu ketika minta talqin. Maka datanglah Jibril dan melantulkan atau mentalkinkan kalimat La ilaha illallah 3 kali. Dan Nabi mengucapkan 3 kali, selanjutnya Nabi mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Kemudian mentalkinkan Ali, lalu mendatangi para sahabat dan mentalkinkan sahabat secara berjemaah. Nah, ini disebut dalam riwayat seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan juga, talqin ini sangat penting karena dia bisa menghidupkan qalbu, membantu kita menundukkan hawa nafsu. Dalam hidup kita ini, perang yang paling berat itu sebenarnya bukan hanya perang fisik seperti Israel dan Palestina. Itu jihad juga. Tapi sebenarnya ada jihad yang lebih besar dari itu. Dalam hadis riwayat Barhaqi, sebahagian menyebut riwayat Bukhari, itu disebutkan ketika Nabi pulang dari perang Fajar, Nabi mengatakan, "Kita kembali dari perang kecil untuk menghadapi perang besar." Waktu itu sahabat kaget juga kan. Perang Badar itu sudah sangat dahsyat. Ya, apalagi ada perang lagi Rasul sesudah ini yang lebih besar. Ada. Jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Nah, bagaimana kita memahami jihadun nafs ini lebih besar daripada jihad biasa, jihad perang? Ya. Sederhananya begini. Sekiranya orang-orang sudah berjihad melawan hawa nafsunya dari keserakahan, kejahatan, kebengisan,
Adakah terjadi perang seperti sekarang Israel-Palestina? Tidak akan terjadi. Semua berawal dari ketidakmampuan memerangi hawa nafsu. Munculnya keserakahan. Munculnya kejaliman, kebengisan, kekejaman, penindasan. Jika keburukan dalam diri hawa nafsu kita hilang, tak ada keinginan untuk menjalimi orang, yang ada cuma kasih sayang. Tidak ada keinginan untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara melakukan segala macam cara, menghalalkan segala cara, menindas manusia, merampok harta kekayaan tanah orang-orang. Maka tidak mungkin terjadi perang seperti itu. Semuanya berawal dari ketidakmampuan membersihkan hawa nafsu. Nah, maka talqin ini salah satu fungsinya adalah untuk itu. Menerangi kalbu kita sehingga kita lebih mudah untuk menundukkan hawa nafsu. Ya. Dan dengan begitu, apabila kita menundukkan hawa nafsu, mengambil talqin dari mursyid, maka muncullah nanti mudahlah memunculkan mahabbah kepada Allah. Ya. Karena tidak bisa muncul mahabbah itu kecuali kita melumpuhkan musuh-musuh yang ada di dalam wujudmu, dalam diri kita, seperti nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mulhama. Ya. Setelah dilumpuhkan semua itu, baru nanti kita bisa masuk ke makom mahabbah cinta kepada Allah. Jadi teorinya sama dengan Al-Ghazali kan sebenarnya. Jadi bersihkan dulu kalbu kita. Sudah bersih, diisi dengan yang terpuji, nanti baru dia terjali. Baru kita bisa mencapai mahabbah. Maka mahabbah itulah nanti kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kalbu kita itu kepada Allah. Dan semakin kuat, rasa cinta, rasa rindu itu terus-menerus muncul di dalam kalbu kita tidak berkesudahan, maka tembuslah ke alam ma'rifat. Barulah nanti kita mengenal Allah secara lebih sempurna. Karena rasa cinta, mahabbah, rasa rindu itulah yang menyampaikan kita, tunjangan kita untuk menuju makom jat, mengenal jat atau hampir jat. Nah, semua ulama tasawuf itu mengajarkan cinta. Ya. Dan itu bisa kita ambil, kita lewati dengan tadi, mengambil talqin dulu. Supaya ibadah kita lama-lama nikmat, hidup kalbu kita. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara hadis memang Nabi mengatakan, apabila kalian berbuat maksiat, maka akan muncul bintik-bintik hitam di kalbu. Dan dia tidak akan hilang kecuali dengan taubat istighfar. Maka jalan tercepat membuka hijab adalah ambil talqin, taubat istighfar, banyak baca salawat, banyak baca kalimat la ilaha illallah. Ini jalan paling cepat. Saya yakin hampir semua tarikat isinya itu, zikirnya itu pasti ada. Ya. La ilaha illallah, mau di Qadiriyah, di Naqsabandi, di mana-mana itu paling banyak dipakai. Ya. Kemudian istighfar. Kalau Naqsabandi, istighfar dulu. Qadiriyah sama, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Qadiriyah. Kalau nak sabar dia, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu yang meruntuhkan kotoran kalbu tadi, Pak. Mohon ampun istighfar itu. Itu petunjuk Nabi SAW dalam hadis sahih. Bintik hitam itu, bekas-bekas dosa itu hanya bisa dilunturkan dengan taubat. Sesudah kita baiat, maka kita disuruh sholat sunnah taubat, disuruh taubat, istighfar, baru baca banyak kalimat tauhid la ilaha illallah pada waktunya sampai kebuka nanti mata hati kita. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang tobat dari dosa lahir saja tidak termasuk dalam disinggung ayat ini. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan orang yang bersih. Orang yang tawwabin, orang yang terus-menerus tobat dan terus-menerus membersihkan diri. Jadi kalau kita sudah mendapat cinta Allah dengan cara tobat talqin, istighfar banyak, tobat terus-menerus,
Nah, kita akan mendapatkan cinta Allah. Maka masuklah kita sama kaum cinta tadi. Nah, ini diperbanyak ini. Kan kita kadang mikir juga Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya. Pemimpin para nabi. Tobatnya istighfarnya setiap hari 100 kali. Kita ini siapa? Kita tidak nabi, tidak wali, tidak ulama besar. Kalau dibuat skala perbandingan antara kita dengan nabi, berapa banding berapa? Dari keimanan, ketakwaan, kebeningan kalbu. Kalau 1:100, wah kita merasa hebat 1:100. Kena hebat tuh. Berarti tobatnya 100 kali 100, berarti 10.000 kali kalau kita matematikakan. Maka setiap hari kita harus 10.000 kali. Itu kalau kita merasa kualitas ruhani kita 1:100 dengan nabi. Ya. Nah, sekelas nabi itu yang sudah dibelah dadanya sudah bersih, itu istighfarnya untuk membersihkannya itu 100 kali dalam sehari dengan khusyuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan kita kalau setiap hari enggak pernah istighfar kecuali waktu sholat 5 waktu aja. Apa enggak makin tebal hijab kita kepada Allah? Ya makin tebal. Nabi 100 kali sehari, kita sehari 5 kali ya enggak cukup. Ya. Itu logikanya kan begitu. Enggak bisa tobat dengan lahiriah saja, harus dengan sungguh-sungguh dengan batin. Dan Allah mencintai orang yang tobat terus-menerus dan membersihkan hatinya terus-menerus. Ya kalau Allah sudah mencintai kita kan, sudah tinggi maghfirahnya. Innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Kata tawab dalam ayat ini dalam bahasa Arab dia beliau sebut adalah silah mubaralah atau superlatif, sehingga yang dimaksud adalah tobatnya orang-orang yang khusus. Nah, boleh maknai begitu. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahir saja seperti orang yang memotong rumput tapi hanya di batangnya saja. Nah, jadi kalau kita tobat lahir, kita seperti motong rumput aja. Kalau kita potong rumputnya saja batangnya, tumbuh lagi enggak itu? Tumbuh kan? Nah, dia enggak berusaha mencabut dari akarnya, maka pasti nantinya akan tumbuh kembali bahkan lebih lebat dari sebelumnya. Berbeda dengan orang yang tobat secara sungguh-sungguh dari dosa akhlak-akhlak buruk seperti mencabut rumput hingga ke akar-akarnya, maka bisa dipastikan dia tidak tumbuh lagi. Kalau apun ada, itu termasuk kasus yang sangat langka. Adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang memotong rumput adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah dari kalbu orang yang ditalkin. Seperti yang kita ketahui, orang yang tidak mau memotong pohon pahit ya, tidak akan merasakan pohon manis. Pikirkanlah wahai manusia yang memiliki pandangan kalbu, semoga engkau bahagia. Itulah bahasa beliau. Jadi talkin itu kita dibimbing rohani, kita dihadapkan hanya kepada Allah sehingga kita tidak memandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi beliau mengatakan tobat itu dalam ayat itu tobat khawas. Jadi ada tobat awam, ada tobat khawas. Beliau mengatakan apa yang dimaksud tobat awam? Tobat awam ini berhenti seseorang dari berbuat dosa, kembali menjalankan ketaatan, dari sifat tercela kepada sifat terpuji, dari jalan neraka ke jalan surga, dari mengikuti kemauan jasad kembali melatih dengan zikir, melakukan perjalanan ruhani, ubudiyah, khalwat. Adapun tobat orang khas adalah tobat seorang hamba setelah mampu menjalani tobat am yang tadi, yakni tobat dengan meninggalkan amalan baik kepada amal-amal tingkat ma'rifah. Nah, ini yang harus. Bukan hanya taat, tapi kualitasnya ditingkatkan. Meninggalkan amalan derjat kepada amalan kurbah. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Meninggalkan amalan derjat kepada amalan kurbah. Nah, ini beliau membuat istilah amalan derjat dengan amalan kurbah. Maksudnya apa?
Kalau orang awam dia tobat takut ke neraka, takut masuk neraka, maka dia rajin sholat, dia istighfar, mohon ampun, taat dia. Tapi di kalbunya masih ada berharap derajat, berharap masuk surga, pingin surga, pingin ini. Ibarat bahasanya seperti pedagang, buat baik maunya ada balasan gitu kan. Ada gaji, ada upah. Ini amalan derajat namanya. Nah, kalau kita sudah masuk tarekat, ditalkin, yang seperti ini, kalbu seperti ini ditinggalkan. Jadi ketika kita mentaati Allah, itu semata-mata untuk mendekatkan diri, kurba, mendekatkan diri karena rasa cinta, rindu kepada Allah. Jadi niat kita semata-mata untuk mendapat ridho Allah, dekat saja, taat saja. Nggak usah pikirkan surga, nggak usah balasan apa-apa, nggak usah dipikirin. Nggak ada pamrih namanya. Nah, ini yang dimaksud tobat dengan tobat khas tadi kan. Nggak ada pamrih dia. Kalau orang sudah mentaati Allah tanpa pamrih, maka disinilah nanti dia akan mendapatkan cinta Allah tadi. Ya. Ini yang dimaksud dengan derajat kamalul qurbah. Dari kenikmatan jasmani kepada kenikmatan rohani. Nah, maka kita beribadah itu terasa nikmat benar. Ya. Duduk saja kita sebentar 5 menit itikaf gitu, ya Allah nikmatnya. Kosongkan kalbu kita dari selain Allah, terasa nikmat. Badan kita ini bercahaya. Kalau orang-orang makrifat melihat, yang kasar dia lihat bercahaya, penuh gelimangan cahaya badan kita ini. Karena kebersihannya, zikirnya, terang. Ya, rohani kita itu. Dan tobat ini, kata beliau, inti dari tobat ini, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Dan fokus sehingga bisa merasakan unsiah, bermesra-mesraan. Merasa nikmat bersama Allah. Dan melihat Allah dengan pandangan basirah, pandangan yakin. Kalau belum kebuka mata hatinya, rasakan saja di balik segala sesuatu, di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah. Kadang-kadang dibuat bahasa begini, merasakan Allah, memandang rasa yang merasa, memandang sumber rasa. Rasa yang merasa, memandang rasa yang merasa, memandang sumber rasa, itulah dia. Sumber rasa. Coba pandang sumber rasa itu dengan rasa kita. Itulah dia. Yang tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Itu dilatih dengan ruhani. Oleh mursyid. Sehingga nanti kita merasakan nikmatnya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan lagi di sini, semua hal yang ditinggalkan tadi adalah kasbul wujud, amalan-amalan jasmani. Sedangkan bagi orang yang ingin wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kasbul wujud adalah termasuk dosa. Sebenarnya termasuk penghalang gitu ya bahasanya. Keberadaanmu adalah dosa yang tak bisa dibandingkan dengan dosa apapun. Ini dalam diskusi ini untuk orang-orang yang khawas tadi. Maksudnya apa? Kalau kita masih merasakan diri kita ada, itu dosa. Kalau kita merasakan gerakan ini adalah gerakan kita, masih muncul ego, aku. Kalau enggak kena aku, enggak bisa sampai sama Allah. Maka latihan di dunia spiritual itu adalah memfanakan diri. Fana kita dari diri kita, ego kita. Kita hanya menyaksikan Allah. Kita hanya pasrahkan, tawakalkan diri kita sepenuhnya. La haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Ijud bin Abdus Salam, kitab ma'rifatnya, ada dikutip riwayat, satu waktu Nabi ditanya, ya, Nabi, salah satu Nabi ditanya, Nabi Allah, bagaimana kamu mengenaliku, wahai Nabiku, kata Allah. Maka kata Nabinya, ya Allah, aku mengenalimu dengan merasakan bahwa aku itu lemah, aku tidak berdaya, bahwa aku itulah haula wala quwata illa billah. Nah, jadi dengan cara kita merasa tidak ada apa-apanya,
Dengan cara la haula itulah kita mampu nanti merasakan kenyataan kehadiran Allah yang mentajalikan af'alnya, mentajalikan asmanya dalam diri kita, tajalli asmanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, terasa benar kasih sayang Allah dalam diri kita. Tajalli af'alnya, kita gerakkan badan kita, bergerak badan kita ini dengan halus, dan yang menggerakkannya adalah Dia. Kita merasakan bukan lagi kita. Kita sudah tidak merasakan, tidak ada. Jadi tajallilah af'alnya. Dalam bahasa lain, jika aku ingin menjadikan hambaku wusul sampai kepadaku, mengenalku, maka aku bunuh dirinya. Maksudnya bunuh egonya. Kita merasa diri kita sudah tidak ada hanya Allah. Kenapa begitu? Ya karena Allah itu paling tidak suka disyirikkan, diduakan. Jangan Bapak Ibu kira syirik itu hanya ada yang zahir. Yang batin pun ada. Kalau kita masih merasa ada diri kita selain Allah, sebenarnya syirik, syirik kolong. Masih syirik. Di dalam ilmu hakikat masih syirik kita. Kalau belum sampai ke makom la haula masih syirik sebenarnya. Karena kita merasa masih diri kita yang menggerakkan diri. Padahal sebenar hakikatnya kita ini la haula kan. La haula wa la quwata illa billah. Nah, itulah harus di, maka nanti makom-makom cinta itu dimulai nanti dari makom fana semua. Fana, fana itu awal pembuka. Fana itu fana, hilang kedirian kita. Kita tidak merasa bahwa kita diri kita. Maka zikir yang paling nikmat itu duduk kita, ya hilang kita merasa kita enggak ada. Ketika kita menatap Allah saja kita merasa diri kita sudah tidak ada. Terasa nikmat di kalbu kita tuh, ya Allah. Nikmatnya. Tapi kalau kita masih merasa ada, nikmatnya itu gimana bahasanya ya? Ya enggak nikmat lah, enggak enak. Termasuk sholat itu, fana kita. Yang bekerja di situ afalnya, tajalli afa. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan Dia. Ya. Jadi kita menyaksikan Allah saja. Akan di tingkat yang lebih tinggi muncul kaidah segala kebaikan manusia di kelas abrar adalah keburukan di kelas ahli kurbah, ahli hakikat, ahli ma'rifat. Walaupun kita orang berbuat baik tapi masih ada kedirian kita, itu baik dalam pandangan umum. Tapi kalau masih ada kedirian kita untuk pandangan orang yang dekat kepada Allah, itu masih keburukan. Karena masih memunculkan ego, berbuat karena aku, kalau enggak aku enggak bisa. Itulah sebabnya kata beliau, Nabi pun beristighfar sebanyak 100 kali. Dan salah satu doa Nabi itu apa coba? Yang sering beliau ucapkan. Walan tankilni ila nafsi tarafata aini. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada nafsi, kepada diriku, walaupun sesaat. Coba. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada nafsku, kepada diriku, walaupun sesaat. Nabi itu tidak mau dikendalikan jiwanya, dikendalikan hawa nafsunya, walau sesaat. Jadi dia ingin berbuat itu tajalli al Allah. Beliau ingin berbuat itu semuanya gerakan-gerakan yang ahli marifat, yang digerakkan Allah, dituntun Allah. Nah, itulah tingkat Nabi Sayyidul Anbiya. Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Ya Allah, jangan wakilkan, jangan serahkan diriku kepada diriku. Aku kepada diriku, walaupun sesat. Ya. Yang dimaksud dengan dosamu, nah ini disebut dalam Al-Quran kan, dalam surah Muhammad ayat 19, mohon ampunlah atas dosamu. Ya. Artinya Nabi Muhammad pun disuruh mohon ampun atas dosa, maka Nabi beristighfar setiap hari 100 kali. Yang dimaksud dengan dosamu di ayat ini bukan dosa karena dosa-dosa perbuatan, dosa enggak, tapi dosa karena keberadaanmu. Kau masih ada, kau masih merasa ada. Ya, itu tadi wala takilni ila nafsi tarafata ini. Tobat di tingkat inilah yang disebut inabah, kembali. Karena hakikat inabah adalah kembali dari selain Allah kepada Allah dan meniti tangga kurbah menuju alam terakhir, alam lahut, untuk bisa melihat zat-Nya, zat Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang disebut Nabi dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang jasad mereka di bumi dan kalbunya di bawah arasy-Nya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, adapun melihat kepada Allah zat-Nya di dunia ini tidak akan berhasil. Yang dapat dilihat di dunia ini adalah sifat-sifat dari Allah dari cermin kalbu. Inilah yang dikatakan Umar bin Khattab, kalbuku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Ya. Wa ra'aitu Rabbi bi Rabbi, aku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Kalbu manusia akan melihat pantulan keagungan keindahan Allah dari cermin kalbunya, sebagaimana ungkapan pengarang Alkitab Al-Mirsad, semua hati laksana bunga yang senang berkembang, semua jiwa seperti barisan burung yang terbang bebas. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah pentingnya kita melakukan, mengambil tarekat atau ya menjalani tarekat dengan tobat dan mencari ulama-ulama ahli talqin. Sekali lagi saya katakan, ya untuk raga kita, kita membutuhkan olahraga. Gerakan olahraga itu diajari orang ahli raga, orang ahli kesehatan, dokter. Kalau senam jantung, dokter jantung. Kalau senam mata, gerakannya nanti berasal dari dokter mata, gitu ya. Maka gerakan ruh, gerakan hati itu harus belajar dari dokter kolbu. Mereka yang menuntun kita. Tanpa mursyid, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana gerakan-gerakan mengenali mana rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani. Kalau teorinya mungkin bisa dijelasin, tapi prakteknya itu ahli kolbu nanti yang bisa menunjukkan. Itulah perlunya kita mursyid. Maka mursyid itu sama dengan, mirip dengan mutawif di alam jahir. Ya. Kalau di alam ruhani namanya mursyid. Wali yang murasyidah. Disitulah pentingnya kita memiliki seorang mursyid. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Alhamdulillah.